Saudara, meski harga BBM bersubsidi sudah naik, stok solar di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara masih langka. Hingga minggu sore, antrian truk di SPBU masih terjadi. Antrian truk terjadi di SPBU karena kelangkaan solar dalam dua hari terakhir. Kelangkaan solar terjadi sebelum harga BBM dinaikkan pemerintah Sabtu kemarin. Polisi berjaga di sekitar SPBU untuk mengatur arus lalu lintas. Keterbatasan stok membuat SPBU menerapkan pembatasan pembelian bagi truk. Sudah berapa hari? Dua hari. Tadi pagi sampai sore ini masih ngantri juga? Iya, masih. Sampai sore ini belum juga dapat? Belum. Urutan keberapa tuh? Dapat urutan keberapa? Nggak tahu urutan keberapa, mungkin 20-an mungkin. Perkiraan masih bisa terisi hari ini juga? Nah, tinggal kita lihat, kalau sudah jam 7 kadang sudah habis. Kalau jam 7 kadang sudah habis ya? Jadi tetap kalau sudah habis, tetap mengantri lagi? Udah, disuruh pulang. Memang stok kami itu seminggu sekali saja. Berapa banyak kira-kira? 8.000 liter seminggu. Seminggu. Pengisiannya itu paling banyak itu 3 jergen itu kalau saya tidak salah ya. Karena banyak sekali kendaraan. Sehingga dibatasi pemakaian. Iya, pemakaiannya dibatasi enggak. Kalau kita mau ikutkan tangki trek itu kan cuma berapa mobil saja.